You ada last minute appointment dekat Damansara. Macam mana problem tengok wayang kita? Abang dah book tiket tau. Itulah. Macam mana? Okey, macam ni. Abang hantar you pergi appointment and then dah habis kita keluar dinner sama-sama. Then tengok wayanglah. Dekat Wuyu? Dekat. Masalahnya, Ayu pergi dengan Cik Daniel and Cik Daniel dah tunggu. Sorry bro. Aku jaga fan dia kejap. Okey. Kalau macam tu, abang tunggu je kat sini. Ayu pergi appointment and then nanti kita keluar dinner. Tak tahu pula pukul berapa habis. It's okay, abang tunggu sini. Ayu pergi je. No problem. Sorry lah bang. It's okay. Jangan jam tau. Okay. Nanti Ayu call, eh? Okay. Alright. Bro, don't worry. Aku jaga dia untuk kau. Okay? Yo-yo. Urut istimewa buat kaum lelaki. Yes. Dari 6 ke 12 inci. 12 inci. Package premium. Urut 2 kali, free sekali. Wah. Ada sampai 4 nombor pun aku nombor mana. Kenal aku siapa? Akulah penjual pistol. Bang, macam-macam saya jual, bang. Yang ni pun ada. Ini pistol air, bang. Tembak-tembak. Pancut, bang. Apa lagi? Ni dia. Oi! Suka hati bagi orang terperanjat ni kenapa? Tembak. Yang ni boleh pergi jauh, deh. Jangan marah, bang. Jangan marah apa kau pergi ya, sekarang. Ada lagi, bang. Ada kau lagi. Pergi sekarang. Sabar, nak kena menampak. Jangan marah, bang. Bagi orang terkejut. Pergi. Jangan marah, bang. Cik, siong, panah. Sana lah. Sini lah. Kau minta maaf, bang. Boh! Tak nampak orang dah penting nak buat. Mana Cik Amran ni? Hello? Cik Amran? Dah meninggal? Tak. Kawan lama dia. Tak ziarah ya?
saya. Kali sehari. Lepas makan. Go. 5 kali dah. Kenapa tak genap 10? Okey, apa salahnya? 15, 20, 25. Tak payah, bos. Tak payah. Dia macam sehari 10 kali cukup. Okey. Saya make sure tahun ni bos takkan dapat anugerah atas apa tu, okey? Kalau based on your excellent reputation, tak mustahil kalau upah orang kan? Orang tu. You say what? 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 No. I heard you say something just now. Something unpleasant. Tak baik, Puan. Sasa saya diri sini dengan penuh tawaduk dan istiqamah. Puan boleh cakap macam tu kat saya? Awak jangan main-mainkan saya, Zula. Saya dengar tadi. Puan tak baik tahu fitnah orang. Bulldozer. Bulldozer? Astagfirullahalazim. Bulldozer apa pula ni? Saya cakap berdosa. Cik ni kenapa? Puan terbiak dah. Tapi tadi saya dengar awak cakap. Tak apa, cik. Saya faham. Cik ada 44 hari lagi untuk makan orang di sekeliling, cik. Tapi saya makan, cik. I forgive you, sister. Go with God. Kau tak dengar? Dia tuduh aku upah orang buat assignment aku semua, okey? Kau tahu perangai aku kan? Ya, aku tahu. Tapi masalahnya engkau tak boleh buat macam tu. At least engkau kena terus terang yang sememangnya kau tak menipu. Dia lecturer, dia mesti fahamnya. Aku mati hidup balik pun, aku takkan mengaku. Apa pula? Pasal aku memang upah orang. Yo, bro! Mana upah gua? Ish, kau ni macam tahu je. Okey. Kalau lu ada problem, lu call gua. Okey. Ciao, bro. Sini. Bro. Kau bro kan aku juga. Maknanya betul lah kau upah orang ni, bro. Iyalah. Ya, Haram J punya Zoe dengan takut boleh tipu. Wey. Puan jangan bimbang. Syarikat Tengku dalam keadaan baik. Mujurlah sebelum ni Tengku ada buat legal structure pada board. Jika apa-apa berlaku pada beliau, syarikat akan terus beroperasi macam biasa. Segala tanda tangan yang melibatkan beliau
akan diserahkan pada puan buat sementara waktu ni. Sehingga wasiat rasmi diumumkan. Sebenarnya, saya tak kisah Cik Tania. Cik Tania buatlah apa yang Cik Tania rasa patut buat. Buat sementara waktu ni, saya belum lagi bersedia untuk fikirkan semua ni. Masih terlalu awal untuk saya. Lagi, saya masih tak boleh terima kenyataan yang suami saya datang adalah Mami. I'm sorry. Mami. Mami jangan macam ni lah, Mami. Dah sedih-sedih. Dah sedih tengok Mami macam ni. Nanti Mami sakit. You must be strong, okay? I love you, Mami. Thank you, sayang. Thank you. So, Cik Tania, bila agaknya kita boleh dengar wasiat tu? Semuanya dalam proses. Bila dah ready nanti, I akan beritahu you, ya. Kalau macam tu, biar kami semua berdarah dulu. Lagipun, Zora perlu rehat di saat-saat macam ni. Okey, girl. Shall we go home? Sekejap. Excuse me, Cik Tania. Actually, I bukanlah nak gelucu sangat. Cuma, you know, maklumlah, sebagai anak diri je. Tersyap! Girls, Mami nak ke lady sekejap sayang. You all tunggu Mami dalam kereta ya. Tasha. Tasha dengar sini. Tasha, please lah Tasha. Don't be so obnoxious, boleh tak? Ha? Dia baru je meninggal, Tasha dah sibuk-sibuk tanya pasal harta Didi ni apa hal ni? Ha? Apa masalah Tasha? Kakak, yang kakak ni daripada hari tu dah ulang ayat yang sama pasal lah. Dari hari tu Tasha dengar. Tasha, Tasha dah melampau lah. Tasha, Tasha dah melampau lah. Rimas tau tak? Tak ada isu lain ke? Suka hati Tasha lah. Tasha nak jadi perempuan terlampau ke tidak? Tasha, listen. Akak akan terus repeat dialog yang sama selagi Tasha tak ubah perangai Tasha yang gelojoh tu, tahu tak? Tasha, come on lah Tasha. Didi baru je meninggal 3 hari yang lepas, tahu tak? Sekarang ni Tasha dah sibuk-sibuk tanya pasal hati Didi kenapa? Tasha tak tahu malu ke? Kita ni anak tiri Daddy je, tahu tak? Sedahlah sikit. So, kalau kita anak tiri dia, kita tak ada hak? Kakakku sayang, dengar sini baik-baik. Sama ada kakak suka ataupun kakak tak suka, Tasha akan tetap pertahankan hak Tasha. So, kalau kakak tak suka, talk to the hand. Yes. Ya Allah, budak yang tak payah. Habis. Mami. Ya, Mami ni. Mami? Tak, Sasha. Mata Mami masuk apa, sayang? Dah okey dah sikit. Tak apalah, saya baik dulu ya. Tak apa, saya hantar you. Boleh juga. Mama, macam mana projek kita yang kat laman tu ya? Oh, pasal projek tu. Okey. You dah uruskan. Dah. Ya, Joe. Dapat Teresa budak tu? Sure? That's great. Ha? I nak jumpa budak tu? As soon as possible lah. Kalau boleh hari ni juga. Boleh?
Okay, you try arrange, ya? Yeah? Okay, okay, okay. Okay. Okay, bye. Hello, Ita? Yes, boss. Ada good news lah. Jom rapat trace budak tu. Oh, iya ke? Congratulations, boss. Ayah, macam ni. Boleh tak you cancel semua appointment I hari ni? Dan you call Dr. Lau pasal ujian DNA tu. HKL or pantai, boss? HKL lah. Another thing, benda ni belum confirm, so boleh tak rahsiakan dulu? Sure. Okay, dah confirm nanti, baru kita heboh. Okay? Okay. Another thing, boleh tak kemaskan tempat I ni? Alright, bye-bye. Kenapa, Butang? Jangan. Kenapa kau menggigil? Jangan. Relax, relax. Aku ni kan ayah kau. Kenapa pula aku tak boleh dekat dengan kau? Atau kau tak boleh lupa apa yang kau dah buat? Tengok. Tak, aku kebutang. Kau takut? Aku tak sangka yang kau bunuh aku. Orang yang kau anggap ayah. Kau bukan anak aku! Pergi! 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 Hei, awak ni kenapa? Hei! Hei! Ouch! Awak ni kenapa? Hei! Hei! What? No! Dah, Zoe, dah. Kau okey ke apa? Tak ada apa, tak ada apa. Ha? Tak ada apa. Sikit je. Apa masalah dia? Dia tak sengaja lah, babe. Tak sengaja? Dia freak lah, babe. Dah, jom. Kesian apa lagi, babe. Jom lah. Tak mau dah. Jom. Balik. Jom. Dah. Kau dah bagi satu galang sebab aku dah cakap dia tak sengaja. Tak sengaja lah. Tak sengaja apa? Aku cepuk muka dia. Suka hati dia nak belasang kau. Fajar. Aku tahu dia garisku. Perlu dengan istatan apa padaku. Dia, dia garisku. Abang, dah tiga hari abang buat tak tahu aja dengan Ayu. Ayu tahu Ayu salah.
Tapi janganlah buat Ayu macam ni. Please, 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 pick up your phone. Ayu miss abang sangat-sangat. Muah, Ayu. Ah, sekian saja pesan dari Ayu. Nak letak mana ni? Tempat biasa lah. Orang dah bagi tu, ambil je lah. Sampai bila kau nak merajuk macam ni? Tu kau merajuk. Macam ni kau kata tak merajuk? 10 kali dia call, kau tak angkat. 3 kali dia bagi bunga, aku buang dalam tong sampah. Ha, bila dia datang, kau menyuruh dalam jamban. Itu kau kata tak merajuk? Tu kau merajuk tu protes lah. Kau nak protes apa lagi ni? Aku nak bagi dia rasa apa yang aku rasa. God is cool. You cannot get him. Dia sibuk agaknya. Cik Daniel dah nak pergi dah? Sibuk. Sibuk sampai tak nak reply call girlfriend sendiri. 3 days in a row. Betul sibuk dia. Atau dia tak suka dengan I kot. Kenapa pula? Yelah, you kan banyak spend time dengan I berbanding daripada dia. Cik Dana, Ayu. Bye dulu, eh. Bye. Bye. Well, Ayu, frankly speaking, you are one of my favourites here. You are smart, energetic, ambitious and that really impressed me. Even I boleh nampak you ada masa depan dalam company tau. Sebab tu I selalu ajak you teman I keluar pergi meeting kat luar, appointment kat luar. Sebab I nak you biasa dengan semua benda-benda ni. In other words, I'm willing to groom you, Ayu. As long as you're willing to sacrifice. So, macam mana? Sanggup ke you berkorban demi masa depan yang kira you? Ya. But, unfortunately, your boyfriend is not. Ada lambat ni. Papa nanti I call you. Bukan Cik Dani nak saya ikut ke? Ah, tak apa, tak apa. Hari ni I nak kasih chance kat you pujuk baby you tu. I takut nanti orang cakap I ni perosak dengan orang lain pula. Okay? Kacau you later. Bye. Saat Mama pergi, bukan dia yang aku kebumikan. Tapi diriku dan jiwaku yang ku tanamkan. Saat Mama beradu di 7 petala langit biru, bukan dia yang dijulang ke syurga, tapi aku yang diasak ke 7 lapisan neraka hitam yang panas membara. Membakar tulang belulangku sehingga aku hangus tidak meninggalkan apa-apa, melainkan debu yang bila-bila masa akan hilang di sedut angin senja. Satu persatu, perlahan-lahan, perlahan-lahan dan perlahan-lahan, sakitnya tidak siapa yang tahu. Tuhan, kenapa tidak kau rentap saja semua yang ada sekelip mata? Kerana aku tak berdaya untuk bernafas seperti ini lagi. Seperti daun yang cuba luruh pada musim bunga. Kesiannya. Kau kesian? Aku bosan. Babe, tak ada satu puisi dalam ni cerita pasal happiness. Semua derita, sadness, bunuh, hate. Tak cuak ke? Babe, aku dah baca ni dekat 10 kali dah tak ada air mata lagi nak keluar, kau tahu tak? Tapi aku tetap kesian dekat dia. Kau bayangkan ya, mak dia meninggal sebab menderita. Lepas tu pula dia ni tak pernah jumpa dengan ayah dia. Dia dihina oleh keluarga mak dia yang aku paling sedih sangat dalam dunia ni, dia tak ada siapa-siapa. Kesiannya. Kesian, bagus. Aku ni, aku yang stres, kau tahu tak? Aku, ish, dia ni macam psycho lah. Kau ni tak habis-habis lah, psycho. Babe,
Aku rasa macam aku nak tolong dia je lah. Tolong macam mana? Jadi kawan? Kawan, bagus. Kau tak cukup ke kawan dengan orang yang paling banyak masalah dalam dunia ni selain aku? Kau nak tambah lagi satu psycho? Hah? Beb, janganlah. Aku tengok kau layan kerana aku pun aku rasa kesian gila. Don't, okay? Please. Beb, apa yang kau cakap memang betul. Tapi aku rasa macam... aku kesian sangatlah dengan dia ni. Kau tak fahamlah. Aku faham. Tapi sekarang ni aku kena caw. Nanti bos comel aku tu marah. Ya, tapi aku tak boleh cerita lagi. Tu. Boyfriend Frankenstein kau. Apa? Ni je lah. Kau baik-baik. Jangan buat gila. Okay. Wait. Saya nak pulang buku awak. Buku awak tertinggal masa kita jumpa bawah tangga hari itu. Saya nak pulangkan tapi awak hilang macam tu je. Tapi awak jangan bimbang sebab saya tak baca pun buku awak tu. Itulah. Saya minta maaf. Hari itu saya tak sengaja terpukul tangan awak. Tak apa. Sebab saya tahu awak tak sengaja. Sikit saja. Hai, nama saya... Naimah. Hari tu kawan awak panggil awak Naimah kan dekat kafe tu. Kat kafe yang saya tertumpahi kat baju awak tu. Nama saya Hutang. Apa saya pelik pula? Tu kat buku tu tulis kisah Hutang. Takkan nama awak kisah pula kan? Saya lupa pula. Lah, biasalah manusia memang mudah lupa. Tak apalah Hutang, saya ada satu kelas lagi. Okeylah, saya pergi dulu. Terima kasih. Terima kasih sebab bagi balik buku ni kat saya. Tak ada apalah. Benda kecil je. Saya patutnya minta maaf dengan awak sebab lambat pulangkan buku awak ni. Okeylah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demi cintaku padamu, kemanapun kau ku bawa, ke hujung dunia, ke bintang, ke jurang. Hari-hari ni pergi kali yang tak ada ke? Aku dah supply Maggi tu pun dah besar, Mir Rahmat. Banyak songeh pula. Kau nak ayam kari? Kau pergi rumah Pak Man kau tu, kau kat reban dia ambil ayam, kau celup kat Maggi kari kau tu. Makanlah kau. Yang nak kacau-kacau apa lagi? Orang nak kacau suara ni. Bulan madu di awan biru. Tiada yang mengganggu. Encik, siapa? Boleh saya jumpa... Mak! Ni orang Amoy Goris dah menang datang ni. Apa dia? Amoy Goris dah menang. Goris menang? Ha. Berani datang rumah aku lagi?
lagi eh? Ha, nanti. Apa lagi yang dia janji ni? Apa lagi? Ha? Dapat apa? Aku boleh dapat apa? Banglo? Ha? Kapal korek? Apa lagi? Cakap. Ha? Berani. Sibuk betul lah. Kakak sabar. Goris-goris bukan kau kan mahu tahu? Sabar. Saya bukan orang goris yang menang. Saya lawyer. Peguam. Saya datang nak cek Zoila. Dia ada? Zoila? Apa dah masuk jail ke apa budak tu? Perbaiki. Apa nama ni? Starter. Starter, yes. Starter ni digunakan untuk... Menghidupkan enjin, yes. Pantailah dia ni. Kata kerja bengkel. Aku ni yang buka baru boleh buat. Tak adalah. Macam mana kau boleh tahu banyak juga pasal enjin eh? Tak ada. Dulu aku suka tengok arwah ayah aku buka enjin. Satu lah. Aduh! Alah, korang letak benda ni kat sini. Apa sebab korang tak letak aje ke depan tu? Ah, biar semua orang langgar masuk parit. Meninggal. Parit kat depan tu, bengong. Ih, selamba je kau cakap. Bos tu. Lela! Unggah. Bos? Bos marah ke? Sorry lah, saya ingat saya cakap dalam hati tadi. Bos boleh kenal pula. Apa yang perempuan nak dalam satu hubungan? Ah? Ha? Masa mula-mula bukan main lagi bayi ia. Bila dah dapat... buat tak tahu je. Memang perangai semua perempuan macam ni. Bos tanya saya ke? Ha, bos? Bos? Halo, Assalamualaikum. Bos? Ini kena buka apa ni? Bos? Yang kau nak cabut bulu hidung aku tu kenapa? Bos ni! Ya Allah! Apa? Apa? Ya! Ya, Zorina! Apa? Bos! Tolonglah Zorina. Diorang mula-mula je macam beria. Bila dah dapat dia macam buat tak tahu je. Kenapa? Macam mana saya tahu? Bos. Alah, kenapa kau tak tahu pula kau kan perempuan? Saya mana ada pengalaman? Tolonglah. Tolonglah. Mungkin perempuan... they want to feel appreciated constantly. Okay? So mungkin tu yang awak bos nak. Tak juga. Tiap-tiap hari aku nak jumpa dia ni. Dia yang sibuk. So, macam mana? Okey, kalau bos jumpa dia, bos cakap pasal apa? Lah, cakap apa-apa lain lah. Kita orang borak pasal bengkel, borak pasal bola. Bengkel, macam itulah. Itu je? Taklah. Sekali-sekala ada juga sembang pasal Datuk K, Datuk Siti. Okey, benda dia bos bagi apa? Okey, tahun pertama tak kasi apa-apa. Tapi tahun kedua kasih aku bawa dia pergi kedai video game. Tahun ketiga tahun ni lah. Bulan depan. Okey, hadiah lain anniversary? No. Valentine's Day? Tu kan budaya kita. Aku dah kasih dia benda yang pasir-pasir lah, yang tulis Alif, I love you.
Masih pusing-pusing tu yang... Ash, pasal pusing? Apa? Oh! Eh, okey wah. Ha, lepas tu bos bagi kat dia, bos kata apa? Aku cakap ada budak datang minta kutip derma, lepas tu dapat benda tu daripada aku buang, aku kasi kat dia. Patutlah abangmu. Eh. Oh. Please. Good man. Aku rasa aku faham apa maksud engkau lah, Zahira. Bukannya susah sangat, bos. Bos kena ingat, kalau bos dah sayang dekat dia, luahkan je. Bagi tahu dekat dia. Jangan simpan. Okey? Jangan sampai dia ingat yang bos tak sayang dekat dia. Bukannya susah perempuan. They just want to constantly know that they are appreciated. That's it. Cik Zuela. Hilang! Hilang! Kau lah anak diri kesayanganku, hilang. Mak rindu, hilang. Mak rindu, sayang. Bila sehat, sayang? Bila sehat? Ha? Eh, kenapa ni bintang-bintang ni? Ini mestinya kamu kurang ajar ni tau. Ma, macam mana mak ada kat sini? Bip, aku tak tahu apa-apa dia datang cari kau ke rumah. Faizul, buat sini pula tu nak. Excuse me, kerabat raja nak lalu eh. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik, harap diampun. Patik pacar yang hina, memohon restu. Eh, diamlah kau. Ilah, nangang mulut besar-besar ya. Ni mulut kuning ni mak yang buat tau. Sempena kesyukuran yang kau ni sebenarnya puteri raja. Ha. Oh, Allah.